Kampung saya dari Jakarta 12 jam, itu desa banget, jadi memang jauh dari perkotaan dan masih sepi banget ya gitu, masih banyak pohon-pohon. Dan memang rumah saya sendiri juga berbeda dibanding rumah tetangga-tetangga. Kalau rumah tetangga kan istilahnya masih udah gedung gitu ya, udah bangunan pakai tembok, tapi kalau rumah saya masih yang bilik gitu dan bawahnya masih tanah. Pertama kali ke Jakarta, saya waktu itu umur 10 tahun, dan karena di kampung saya itu banyak banget calo-calo yang nyari buat membantu gitu kan, nyari orang, akhirnya ya udah saya ikut ke Jakarta. Tapi emang ada syaratnya gitu, harus bayar 60.000 untuk ongkos, alasannya gitu, ya udah nggak apa-apa sama orang tua dikasih 60 diizinkan ke Jakarta. Nah habis itu dicariin deh majikan di Jakarta. Aku lahir di Indramayu, papa mama udah pisah, aku digedein sama kakek. Waktu kecil aku dididik sama kakak tuh, ya aku sih kayak masih sewajarnya anak-anak ya. Waktunya sekolah ya sekolah, waktunya main-main, waktunya ngaji-ngaji, ya jam 8 udah tidur. Jadi ya seperti anak kecil biasa gitu. Pas kakek udah nggak ada, udah kerasa bukan seorang anak kecil lagi. Kita udah dididik untuk, lu mau makan ya lu cari duit sendiri. Dulu tuh aku sekolah di Sanawiyah, tiba-tiba pas mau tamatan itu harus menebus ijazah atau apa semua gitu kan. Nah di situ dari teman gitu kan, ada katanya kerjaan, gajinya mungkin cukup lah untuk nebus ijazah kamu. Tiba-tiba kata mama, ngapain sih lu kerja di Jakarta? Terus kata mama, kalau lu mau kerja jadi pembantu mah di Taiwan banyak, Singapura, Malaysia, ngapain kerja di Indonesia? Ya aku bilang, yaudah nggak apa-apa, kalau emang menghasilkan kenapa enggak. Dan itu aku pun ngomong ke mama, aku kalau sendiri aku nggak bisa mah, karena emang aku masih di bawah umur banget kan, mungkin dulu masih umur 11 tahun kali ya. Kurang lebih 2 tahun saya jadi pembantu gitu kan. Pernah pulang kampung, begitu pulang kampung tadinya saya mau balik lagi ke Jakarta, tapi tidak boleh sama bapak sama ibu saya. Udah gitu nggak lama kemudian, dia 1-2 hari lah gitu, ada ibu-ibu lah datang ke rumah gitu, ngobrol sama bapak ibu saya. Kemudian bapak ibu bilang, kamu nggak boleh ke Jakarta gitu kalau kamu tidak ikut saudara, katanya takutnya anak perempuan kenapa-napa, alasannya begitu. Dari situ akhirnya ya udah saya ikutin apa kata bapak ibu saya, pergilah ke Jakarta gitu, diantar. Kalau waktu bikin paspor, kayaknya nggak dipersulit, gampang. Harus jadi nih, Pak. Pergi ke luar negeri, kerja di sini nggak ada duitnya. Waktu itu umur kita dituain. Aku tuh lahirnya kan hasilnya 92, tapi disuruh lahirnya itu 85. Kamu harus pergi ke luar negeri. Kopernya juga udah disiapin. Persiapannya nggak ada tuh. Betul-betul, sini pulang. Biar banyak duit. Jadi anak orang kaya, biar jadi orang sukses ya. Emang mau kemana? Ke bandara? Ya udah ntar aku siapin baju-baju dulu. Nggak usah, koper apa semua, alat mandi apa, dia bilang kan udah ada di koper, tinggal kamu berangkat. Begitu sampai di Jakarta, nyampe lah di salah satu rumah yang memang banyak sekali gitu, kurang lebih ada sekitar 25 orang yang usianya tuh sesaya semua gitu. Jadi di situ saya ngerasa nyaman gitu, oh banyak nih temennya. Nah begitu di situ menjelang sore, mulai teman-teman saya tuh pada mandi, pada dandan gitu, dan terus aja saya tuh, loh ngapain gitu ya kok pada mandi, pada dandan gitu, emang mau kemana gitu, kalau mau jualan kenapa harus dandan, kenapa harus pakai baju seksi. Nah dari situ akhirnya saya didandan juga. Tiba datang di Malaysia itu sama teteh, itu di sono kan ada cowok dua ya, itu orangnya gede tinggi. Aku pikir sih, ah ini mungkin bos aku gitu kan. Aku kan nanya-nanya, aku bilang, ntar kerja aku apa sih? Katanya gitu kan. Kata dia, oh tenang, kerja kalian gampang kok, kalian tinggal makan tidur selesai semua udah dandan, kita bareng-bareng lah ke depan gitu untuk
apa istilahnya, ada yang bawa kue, ada yang bawa kacang kayak gitu. Nah, nyampelah di pinggir jalan gitu. Namun setelah beberapa jam kemudian kok nggak ada yang mampir gitu kan, karena nggak ada yang mampir, dibawalah saya sama uak saya ke tempat yang lain dalam taman gitu. Pas ngeliat ke dalam kok ternyata banyak banget gitu, orangnya tuh banyak banget, perempuan-perempuan seumur saya juga banyak, laki-laki juga banyak. Akhirnya saya udah mulai lihat teman saya tuh mulai melukin om-om, dirayu, terus diajak ke dalam tenda. Dari situ saya mulai punya pikiran, loh kenapa gitu kok om-om ini istilahnya kan gak kenal gitu, kenapa kok mau gitu dipeluk, kenapa kok diajak dalam tenda, ngapain di dalam tenda. Ya Allah, mama lu tega banget ya jual anak yang masih bener-bener fee ke apa namanya keluar gitu kan. Makanya di situ juga waktu kan, kenapa sih kok kamu nggak kerja-kerja? Alasannya kan men, kondisi juga aku belum men waktu itu. Kalau misalkan nerima tamu, terima aja, tapi lu bilang lu masih fee gitu kan. Kalau tamu itu nggak percaya, ya mungkin di sini nasib lu gitu, fee lu lah. Kita itu kan istilahnya ada 25, jadi sudah dibagi nih setiap warung tuh 5 orang gitu. Yang cuman perlakuan wak saya itu yang memang benar-benar maksa gitu. Kita harus punya target nih, satu warung harus habis sekian gitu. Kalau enggak ya udah dompetnya ditahan gitu kan, kadang-kadang enggak dikasih makan. Kita disuruh duduk tuh sampai padahal udah ngantuk banget tapi enggak boleh tidur. Enggak sadar tidur tuh pernah dipukul juga gitu, dipukul pakai kayu gitu. Tidur aja bukan nyari tamu gitu. Tapi kok bisa ya aku kerjanya kayak gini ya, aku dijual, aku minta pulang, kata Bibi. Nggak bisa, mama lu udah ngambil duit banyak, utang lu di sini udah ada 15 juta. Kalau lu mau pulang, tebusin dulu yang 15 juta itu, baru lu boleh pulang. Nah disitu baru aku telepon mama. Mama kok bisa sih, mama tega jual anak sendiri. Peristiwa yang paling menyedihkan sih pertama kali ngelayanin tamu. Itu benar-benar yang nyesek lah. Tuh saya ngerasa diri saya tuh kotor gitu. Saya udah benar-benar ya hancur lah gitu. Enggak kayak orang gitu. Udah enggak ada artinya lah gitu. Sebenarnya kita di situ tuh ditipu semua. Di sana ada kerja pabrik loh, ada kerja ini loh, kerja itu loh. Ternyata kita di situ dijual. Karena kita di sini kan pintunya aja kan berlapis 4 ya. Kayak pintu pertama misalkan besi, teralis gitu. Terus pintu keduanya bukan besi, semacam kayak teralis juga tapi yang kayak apa gitu kan. Baru pintu biasa. Nah, terus pintu biasa keluarnya juga pintu yang digelembok gitu, padahal satu pintu doang. Seandainya pada saat itu saya punya jalan untuk saya bisa kabur atau saya bisa keluar, mungkin saya mau keluar, mau kabur. Tapi kan nggak bisa, karena apa? Ya saya pulang kampung nggak mungkin, yang mau saya di sini kan orang tua gitu. Udah gitu yang ada di situ kan yang jadi maminya juga masih saudara, jadi nggak mungkin. Mau kabur ke tempat lain, ke tempat siapa gitu kan, Jakarta aja nggak tahu. Sampai pada suatu hari, mungkin karena mami saya itu terlalu galak gitu ya, terlalu ini sama anak buahnya, habis lama-lama anak buahnya. Dari situ saya punya kesempatan untuk saya bisa keluar. Lo tau gak teman lo yang kabur tuh kemana? Kemana? Mati. Pas ada kejadian gitu baru kakak mikir, nih kakak punya tamu. Orang Indonesia juga, dia baik gitu kan. Dia juga pingin gimana caranya bebasin anak yang di situ. Jadi si tamu itu bilang, setelah kamu turun dari mobil kamu, naik dulu. Kan ada bodyguard nih di bawah tangga 2. Kamu keluar lagi, alasannya tas kamu ketinggalan. Kamu nyetopin taksi. Nah, taksi itu ada aku di dalam taksi itu. Selama 8 tahun ikut UAK, saya ngerasa badan saya udah rusak lah istilahnya gitu untuk saya selama di situ kan harus ngelayanin tamu apa segala macam, tapi terus aja saya nggak pernah ngerasa punya penghasilan gitu, karena emang terus aja semua dihandle sama mami. Paling ya cuma orang tua datang ngambil, tapi saya nggak pernah tahu ngambilnya berapa gitu. Kadang-kadang malah gua suka bilang masih punya utang ini gitu kan. Kalau ketangkep razia ditebus utang, beli make up hitung utang, jadi emang kayak gitu deh. Makanya saya nggak pernah punya penghasilan.
Akhirnya aku udah keluar, aku bilang kata dia, yaudah syukur, bagus lah. Nah, terus dari situ aku ditemuin sama satu sebener kayak komplek tapi bener-bener orang Indonesia semua tapi ilegal. Tapi suatu saat andai kata ada ras, kamu ngumpet ya. Ras itu semacam razia orang Indonesia yang gak ada paspor, gak ada visa. Aku bilang, kalau kena gimana? Kalau kena hukumannya berat. Bisa dihukum cambuk dan bisa aja diberhentiin di tengah-tengah laut. Berarti lu pulang ke Indonesia gak bisa, lu masuk ke Malaysia juga gak bisa. Mama, Dede tuh di sini kena ras terus. Dede nggak betah. Dede kan udah kabur juga dari apa namanya germo gitu kan. Mama, apa Dede tuh udah bener-bener takut lah karena kondisinya di sini udah razia terus. Kata Mama bilang nggak gitu. Mama emang nggak bisa bantu apa-apa deh. Lu bisa pulang ya syukur. Lu nggak bisa pulang ya Mama tinggal tahlilan. Ya Allah lah, segitunya sama anak sendiri. Aku bilang di Malaysia sendiri kan nggak ada siapa-siapa. Saya ngerasa Idul Fitri yang sekarang saya jalan itu jauh banget sama Idul Fitri yang dulu saya jalan pada saat saya masih istilahnya masih jadi cewek malam lah, masih di tempat prostitusi, beda banget. Mau lebaran kayak mau puasa itu nggak ada artinya gitu. Tapi kalau sekarang saya ngerasa kalau lebaran apalagi Idul Fitri itu kayaknya ada makna banget. Maksudnya kita bisa kumpul sama keluarga gitu, maaf-maafan gitu. Ngerasa tuh kayaknya saya tuh kayak terakhir lagi itu, kayaknya terhapus semua dosa-dosa gitu. Lebaran waktu kecil sama lebaran sekarang itu benar-benar berbeda ya, karena apalagi dulu lebaran itu sama keluarga almarhum papa sama kakek kan, kalau sekarang lebaran itu sama keluarga mama. Walaupun sebenarnya aku sendiri nggak nyaman karena mama aku tuh taunya cuma duit, duit dan duit.